Pemirsa, otoritas jasa keuangan mematok target pertumbuhan reksadana yang cukup ambisius tahun ini hingga 2017 mendatang, yakni 5 juta investor dan dana kelolaan hingga 1 triliun rupiah. OJK optimistis target sebesar itu bisa dicapai seiring dengan pertumbuhan jumlah kelas menengah hingga mencapai 60 juta orang. Untuk mencapai target tersebut, para pelaku industri reksadana harus berupaya ekstra keras, antara lain dengan memanfaatkan semua jalur distribusi yang ada, termasuk non-bank. Selain distribusi, edukasi dan sosialisasi juga harus lebih intensif, sehingga calon investor juga dapat mengetahui untuk berinvestasi di reksadana. Di sisi lain, relaksasi sejumlah peraturan juga perlu dilakukan agar memberikan kemudahan dalam berinvestasi reksadana dan memberikan akses seluas mungkin bagi calon investor.